Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاد حتى أتاه اليقين تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya pribadi memberikan sebuah kajian yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Terlebih saya diminta oleh Al-Ustaz Zazin Zainal Mursalin hafizahullah ta'ala untuk menggantikan beliau, dan kabar tersebut rupanya dadakan ya, jadi saya mengambil ya, materi lain dan saya menyerahkan kepada beliau di dalam membahas kitab Bulughul Maram. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, begitu banyak pembahasan tentang ibadah, tentang muamalah, tentang apa saja yang berkaitan dengan syariat. Namun sedikit sekali pembahasan tentang masalah hati. Mengapa demikian? Padahal ulama-ulama terdahulu, ulama Imam Madhab, Imam Malik rahimahullah, kemudian Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan kemudian Abu Hanifah, beliau atau mereka-mereka ini terkenalnya bukan hanya sebatas dari ilmu yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi di dalam mereka terkenal juga di dalam kewaraannya, di dalam akhlak beliau terhadap bagaimana hati mereka mereka jaga, sehingga mereka menelaah diri mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya. Kita mesti mengoreksi diri ini, amalan ibadah yang kita lakukan apakah sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, melihat kepada baik atau tidaknya hati ini. Oleh karena itu ada salah seorang mengatakan, salah seorang ulama salaf, menangislah anda jika seandainya sholat itu sudah menjadi rutinitas, bukan lagi sebagai kewajiban yang setiap kita laksanakan, kita hadirkan niat kita setiap berkumandang azan ya, kita hadirkan mahabbah terhadap amalan tersebut, kita mencintai amalan tersebut, bukan lagi menjadi sebuah rutinitas. Maka celakalah seorang manusia jika seandainya sholat yang kita lakukan setiap hari itu merupakan sebuah rutinitas semata dan tidak kita menghadirkan hati kita di dalam yang mengerjakannya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sangat terkenal di dalam ilmu beliau terhadap atau tentang masalah hati. Beliau menjelaskan tentang masalah hati segamblang-gamblangnya, begitu indah di dalam menjelaskan tentang masalah hati. Beliau korek sedalam-dalamnya urusan hati, sehingga beliau
terkenal dengan ulama atau alim tazkiyatun nafs. Konon beliau, ya ini hanya cerita begitu ya, anekdot begitu, wallahu ta'ala alam benar atau tidaknya, beliau bisa sampai bisa pada tahapan seperti itu di dalam mengorek hati, menelaah hati. Ya, dikisahkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, beliau memiliki seorang putri. Lalu kemudian ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah seorang muridnya, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir. Lalu kemudian Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah ya, menginginkan di antara mereka ya, ingin menikahkan putrinya dengan salah satu di antara mereka. Hingga di akhirnya ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, memilih Al-Imam Ibnu Katsir sebagai menantunya. Dan pada saat itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, merasa patah hati, wallahu ta'ala alam ini benar atau tidak, hingga akhirnya beliau sangat ya, indah di dalam menjelaskan perkara hati, mahabbahnya, ridha'nya, khauf, raja'nya, dan sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ya, apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, di dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh beliau, tentang bab az-zuhud. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala ya, mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah, faslun kun ma'allah, jadilah engkau bersama Allah, bukan kun anta ya. Yang terkenal sekarang ada ya, sebuah nyanyian versi Arab kun anta, tapi beliau di sini al-muallif rahimahullah membuat sebuah pembahasan kun ma'allah, jadilah anda bersama Allah subhanahu wa ta'ala, atau bersama Allah lah di setiap lini kehidupan. Beliau mengatakan, idza staghna an-nasu bid-dunya fastaghni anta billah, jika seandainya engkau merasa cukup dengan dunia ini, maka cukuplah anda dengan Allah. Jika semua manusia merasa cukup dengan dunia ini, maka cukuplah anda dengan Allah. Kebanyakan manusia ketika menjalani hidup dunia ini, yang menjadi pikiran utamanya adalah materi. Begitu dia mendapatkan ya, titel keluar dari sekolah, yang menjadi pikir, bahkan ketika belajarnya mungkin yang dipikirannya adalah bagaimana dia bekerja dan mencari uang, hingga akhirnya dia bisa mendapatkan ya segala yang dia inginkan, dari harta, dari kedudukan, semuanya. Ketika semua manusia merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, dari harta, dari kedudukan, dari segala apa yang berkaitan dengan dunia, maka cukuplah anda dengan Allah. Setiap nafas kita, setiap waktu yang kita lalui bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjalani hidup bersama Allah? Yaitu dengan cara mengikuti setiap apa yang menjadi ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, makanya tidak heran jika seandainya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa. Doa-doa yang banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dari doa terkecil hingga doa yang paling besar. Yang paling besar urusan yang kita anggap besar, salat dan sebagainya. Ya. Karena salat bagian daripada doa. Doa terkecil, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, masuk rumah ada doa, keluar pun begitu, hingga masuk ke tempat yang kotor pun ada doanya.
masuk ke toilet begitu. Maka jadikan setiap itu bagian daripada hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau di makna yang lain, hidup bersama Allah maksudnya ingatlah Allah pada kondisi apapun. Kondisi lapang, kondisi sulit. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Ingatlah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, sehingga Allah akan mengingatmu dalam keadaan susah. Jika semua manusia merasa cukup dengan apa yang mereka miliki dari materi, urusan dunia, maka cukupkanlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza farihu bid-dunya fafrah anta billah. Jika mereka merasa senang dengan dunia, maka bahagialah Anda dengan Allah. Bahagialah kita dengan Allah. Kita bisa memaknai ini bahagia dengan Allah seperti apa, terserah kita. Bisa kita artikan, ya, hidup bahagia dengan Allah bukan berarti, ya, kita merasa susah di dalam penderitaan ini, kemudian kita memaksa untuk senang dunia ini, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan syurga bagi seorang kafir. Maksudnya apa? Jika seseorang dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia wajib baginya untuk melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya menjadi seorang muslim, yang mana itu adalah berat bagi dirinya. Dia terkekang waktunya, langkah-langkahnya, hingga akhirnya dia merasa seakan-akan dunia ini penjara. Namun jika seandainya dia bisa merubah itu semua menjadi kebahagiaan diri ini, menjadi kebahagiaan ketika dia mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka disitulah tingkat keimanan seorang tinggi. Kita katakan seorang muslim ketika masuk ke dalam Islam, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib mengerjakan setiap amalan yang menjadi, ya, perintah di dalam syariat ini, itu merupakan sebuah, ya, kewajiban dan beban, taklif. Di dalam bahasa Arab ini disebut taklif, beban yang wajib dia amalkan. Nah, di awal ketika seseorang, ya, imannya masih lemah, dia merasa amalan tersebut hanya sebatas menjadi beban. Namun jika seandainya dia amalkan, ya, kemudian dia ikuti kajian-kajian, kemudian dia koreksi kembali hati ini, hingga akhirnya dia, ya, menjadikan amalan tersebut, beban tersebut, menjadi sebuah kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa bahagia hidup bersama Allah, bukan lagi menjadi sebuah beban. Padahal, ya, orang-orang kafir merasa, atau orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, biarkanlah mereka merasa senang karena memang dunianya di sini. Ya. Ini milik mereka, bukan milik kita. Namun begitu, saya katakan sekali lagi, jika seandainya seorang muslim dengan berbagai macam beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari syariat ini, ibadah-ibadah yang wajib dia lakukan, namun begitu dia tidak merasa bahwa dirinya ini, ya, terbebani dengan syariat Islam, bahkan dia merasa bahagia. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala anhu mengatakan, "Abadtullah 50 sanah. Fama wajadtu halawata al-ibadati hatta taraktu thalathata asya'." Tidaklah aku telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun, dan aku tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah kecuali setelah meninggalkan tiga perkara.
Yang pertama, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Aku meninggalkan berteman dengan orang-orang fasik sehingga aku mendapatkan ya berteman dengan orang-orang yang saleh. Taraktu halawata dunya fawajadtu halawata ibadah. Aku meninggalkan kenikmatan dunia sehingga Allah memberikan kepadaku kenikmatan ibadah. Yang ketiga, taraktu, masya Allah, yang ketiga nih saya lupa nih. Yang jelas Allah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala anhu mengatakan, saya tidak pernah atau saya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun dan tidak pernah merasakan rasa kenikmatan di dalam beribadah kecuali setelah saya meninggalkan kenikmatan dunia sehingga saya menikmati kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala anhu ya, menjelaskan tentang nikmat ibadah yang mana itu adalah ya salah satu ya kebahagiaan kita terhadap hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena jika kita bahagia kita pun merasa menikmati ya, hidangan dari Allah subhanahu wa tersebut. Syekhul Islam mengatakan seorang manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga akhirat hingga dia memasuki syurga dunia, yaitu ya, nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya seseorang masih menjadikan syariat ini beban, maka kita katakan bahwa keimanannya masih lemah. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa idza anisu bi ahbabihim faj'al ansaka au unsaka billah. Jika mereka mencintai orang-orang yang dia cintainya, maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala orang yang engkau cinta, maka jadikanlah Allah subhanahu wa ta'ala ya yang engkau cintai dari segalanya. Allah subhanahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya, atau di hadis yang lain ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cintanya itu di atas segala-galanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ta'arrafu ila mulukihim wa kubara'ihim wa taqarrabu ilaihim liyanalu bihimul 'izzah war rif'ah fata'arraf anta ila Allah. Jika seandainya mereka, maksudnya orang-orang yang di luar daripada orang-orang yang beriman, jika seandainya mereka mengetahui atau mengenali orang-orang ya tokoh-tokoh yang mereka anggap agung dan kemudian mereka menjadikan mereka sebagai wali-wali mereka, liyanalu bihimul izzata war rif'ah, untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan, maka fata'arraf anta billah atau fata'arraf anta ilallah, maka kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawaddad ilaih, cintailah dia, tanal bidhalika ghayatal izzi war rif'ah, maka kalian atau anda akan mendapatkan puncaknya kemuliaan. Jika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya jika kita ya, menyombongkan diri di dunia ini, Allah akan ya, rendahkan kita di akhirat maupun di dunia. Sebelum dia direndahkan di akhirat, maka dia akan direndahkan di dunia. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala ba'du zuhad, sebagian ahli zuhud mengatakan, ma 'alimtu anna ahadan sami'a bil jannati wan nar ta'ti 'alayhi sa'atun la yuti'u Allah. Aku tidak
melihat atau mengetahui salah satu di antara manusia mendengar tentang kabar surga dan juga neraka, lalu kemudian berlalu kepadanya waktu, ya, dia melewati waktu atau waktu melewatinya, la yuti'ullah, dia tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, saya tidak mendengar dan mengetahui salah seorang di antara manusia yang dia mengetahui kabar surga dan neraka, lalu kemudian lewat kepadanya waktu, dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut, ya, min bidzikrin aw salatin aw qira'atin aw ihsan, dengan mengingat Allah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dan juga dengan berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang mengetahui kabar surga, kabar neraka, bagaimana itu surga, bagaimana kenikmatannya, bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli surga, bagaimana azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada ahli neraka. Entah itu orang yang ya pelaku dosa atau orang yang melakukan kemaksiatan walaupun sedikit, akan tetapi dengan kita mengetahui kabar tersebut atau berita informasi tentang surga dan neraka, ya, beliau mengatakan, saya yakin orang tersebut, orang yang mengetahui tentang ya kabar surga ataupun neraka, dia tidak akan melewati waktunya kecuali dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berbuat baik kepada ya sesama. Zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita mengkhayal mengingat Allah, tidak, ya. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, itu bagian daripada ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, az-zikr. Bukan zikir selepas sholat, bukan hanya itu, akan tetapi setiap langkah kita, setiap ya masuk rumah, setiap kita keluar dari rumah, dengan kita mengucapkan zikir, itu bagian daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu yang mengingat Allah ya ketika dalam keadaan apa, qiyaman wa qu'udan, berdiri, wa qu'udan, juga duduk, wa 'ala junubihim, dan juga ketika dia tidur. Ketika berdiri bisa kita katakan salat, atau mungkin dalam keadaan juga berjalan, kita mengingat Allah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam kondisi mungkin ya sedang duduk membaca Al-Quran, wa ala junubihim, ketika kita tidur. Ketika kita hendak tidur pun kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melewatkan ya waktu kita, walaupun kita hendak ingin tidur, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya ada salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'ad bin Jabal, yang mengatakan, ya, aku meminta harapan atau berharap pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika aku dalam keadaan berdiri, maksudnya terjaga, sebagaimana aku meminta pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertidur. Ahtasibu inda qawmati kama ahtasibu naumati, sebagaimana yang beliau katakan, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidur sebagaimana aku berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku terjaga. Itulah yang dikatakan hidup bersama Allah. Bukan ketika kita masuk masjid, hidup bersama Allah. Ketika kita bekerja, hidup bersama masyarakat, hidup bersama ya dunia. Tidak. Kemudian beliau mengatakan, faqala lahu rajul, inni uktsirul buka. Ada salah seorang yang berkata, inni uktsirul buka, saya banyak ya
menangis. Faqal innaka in tadhhak wa anta muqirrun bi khati'atik khairun min an tabki wa anta mudhil. Jika seandainya engkau tertawa wa anta muqirrun bi khati'atik, sedangkan engkau mengakui kesalahan-kesalahanmu, khairun itu lebih baik bagimu, atau itu lebih baik, min antabki wa antamudil, daripada engkau menangis akan tetapi hatimu, atau akan tetapi engkau merasa yakin bahwa amalmu dikabulkan atau amalmu diterima. Subhanallah, butuh telaah yang sangat dalam. Engkau menangis dan engkau mengakui setiap kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat itu lebih baik dibanding engkau tertawa, dibanding engkau ya, engkau tertawa sedangkan ya engkau mengakui kesalahan-kesalahan yang engkau perbuat itu lebih baik bagimu dibanding engkau menangis akan tetapi engkau merasa thiqah, merasa yakin bahwa amalmu diterima. Berarti ini masalah hati. Ketika seseorang ya tertawa akan tetapi dia merasa ya suatu kali atau sekali-kali dia ketika sholat misalnya, dia merasakan bahwa amalnya ya begitu buruk. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya hingga akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ya di lain waktu dia mengamalkan atau mengerjakannya lagi atau mengerjakan keburukan tersebut dan dia mengakui kesalahan tersebut, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dibanding dia banyak menangis akan tetapi dia seakan-akan ya merasa sombong, thiqah, pede terhadap amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang, kan kita mengetahui, ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan, maka diharapkan setiap muslim memiliki sifat khauf dan raja. Takut akan amalnya ditolak dan mengharapkan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus selalu ada. Tidak boleh, masya Allah, saya setelah qiyamul lail jam 2 sampai ya terbit fajar, seakan-akan saya orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga boleh. Merasa senang boleh. Ya, karena itu bagian daripada keimanan. Kita mengerjakan sebuah amalan yang kita katakan tadi bahwa kita merasa ya menikmati amalan tersebut. Akan tapi tidak ujub. Hingga akhirnya orang lain ketika memuji kita, kita merasa bahwa ya amalan kita memang ya amalan terbaik. Maka seyoginya bagi kita untuk terus ya mengoreksi diri ketika kita selepas melaksanakan sebuah amalan kebaikan. Khauf dan raja dan juga mahabbah. Sebagaimana para ulama ya menjelaskan bahwa khauf dan raja ini bagaikan dua ya sayap burung. Jika seandainya tidak ada khauf ya, maka burung tersebut tidak ada atau tidak akan pernah bisa terbang. Begitupun juga raja dan juga ya mahabbah, kecintaan terhadap amalan tersebut ya, kecintaan terhadap amal kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta kepadamu ya kecintaan kepadamu. Aku minta karuniakanlah kepadaku kecintaan kepadamu. Dan karuniakanlah kepadaku kecintaan kepada orang yang mencintaimu. Dan karuniakanlah kepadaku kecintaan terhadap amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, faqal awsini. Ada seorang yang mengatakan,
berilah aku wasiat. Lalu beliau mengatakan, da'id dunya li ahliha kama taraku ahammal akhirah li ahliha. Tinggalkanlah dunia bagi pengikutnya sebagaimana mereka meninggalkan urusan dunia untuk pengikutnya. Inilah perkataan ba'du ahli zuhad, perkataan orang-orang sebagian ahli zuhud di dalam meninggalkan urusan dunia. Tinggalkanlah dunia bagi pengikutnya. Siapa itu pengikutnya? Orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dia beriman namun masih menginginkan dunia, masih bergelut di dalam gelimangnya dunia, fitnah-fitnah dunia walaupun dia beriman kepada Allah. Ataupun orang-orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah. Tinggalkanlah dunia untuk pengikutnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang pelaku-pelaku dosa. Sebagaimana mereka, yaitu orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga meninggalkan urusan akhirat untuk pengikutnya, yaitu orang-orang yang beriman. Kita harus sama seperti mereka meninggalkan dunia sebagaimana mereka meninggalkan akhirat. Walaupun sebenarnya tidak serta-merta kita meninggalkan dunia sepenuhnya. Ya Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari urusan akhirat. Dan janganlah engkau lupakan urusan dunia. Hanya sebatas janganlah engkau lupakan. Janganlah engkau lupakan. Tidak sebaliknya. Kebanyakan dari kita mungkin dibalik. Urusan dunia dikejar. Begitupun sama anaknya. Ketika mengajarkan, ketika memerintahkan atau mendidik anaknya. Main setiap hari. Tidak dikontrol. Malah dibilang misalnya, nak jangan lupa ngaji. Kebalik. Bukan lagi, sekali-kali mainlah, jangan ngaji Al-Quran terus. Sekali-kali, main sama teman, jangan diem di masjid terus, misalnya. Bukan lagi begitu. Maka, kita harus memiliki, perhatian yang sama seperti orang-orang yang meninggalkan akhirat. Orang-orang yang meninggalkan akhirat. Begitupun kita meninggalkan dunia sama seperti mereka. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pelepah kurma. Hingga akhirnya Rasulullah SAW bangun disebabkan karena Umar datang. Dan bekas pelepah kumarnya masih menempel di pipi beliau. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah." Orang-orang Kisra, orang-orang Kisra, orang-orang Persia, mereka bergelimangan harta sedangkan engkau adalah Nabiullah, utusan Allah, tidur di atas pelepah kurma seperti ini, tidak memiliki istana, tidak memiliki kasur yang empuk dan sebagainya. Rasulullah SAW menjawab apa? Ya Umar, menjadikan dunia ini, biarkanlah mereka menikmati dunia ini, karena sesungguhnya dunia ini milik mereka. Atarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Apakah engkau ridha dunia ini milik mereka dan milik kita adalah akhirat? Atarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Maka dari itu
sesungguhnya ya, seyogianya bagi kita untuk memperhatikan akhirat lebih, ya, lebih dalam lagi dibanding memperhatikan dunia. Beliau mengatakan, wakun fid dunya kan nahlah, jadilah di dunia ini sama seperti lebah. In akalat akalat tayyiban, ketika dia makan, dia makan yang baik. Wa in a'imat at'amat tayyiban, ya, ketika dia, ya, mengeluarkan sesuatu, maka dia mengeluarkan yang baik. Wa in saqatat 'ala shay'in lam tuksirhu wa lam tudhishhu, ketika dia, ya, berpijak ke sebuah tangkai atau dahan, dia tidak, ya, merusaknya dan tidak memotongnya. Itulah seyogianya bagi seorang muslim yang harus, ya, dilakukan. Ya. Dunia ini bukan berarti untuk tidak kita, dunia ini bukan berarti kita harus tinggalkan, ya, sepenuhnya. Ya. Akan tetapi, ya, sebatas kita bisa hidup di dunia ini, ya, dan terlebih jika seandainya kita bisa menjadikan dunia ini ladang, ya, pahala kita di akhirat. Bukan berarti syariat Islam melarang seorang untuk menjadi seorang yang kaya, ya, tidak sama sekali. Akan tetapi, ya, syariat menjadikan, ya, setiap amalan-amalan anak Adam, ya, menjadi sebuah amalan yang baik jika seandainya dia, ya, dengan diikuti hati yang, ya, bersih pula. Amalan tersebut, ya, amalan baik, kita ketahui jika seandainya diikuti dengan ujub, riya, ya, sum'ah dan sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat amalan tersebut. Akan tetapi, ya, amalan buruk, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mesti atau tidak perlu melihat amalan ya, hati seorang. Jika seorang mencuri, apakah Allah subhanahu wa ta'ala melihat mencuri, ya, seorang mencuri untuk istrinya, menafkahi istrinya, walaupun menafkahi istri itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi, ya, mencuri itu adalah sebuah keburukan, ya. Maka sungguh merugi bagi kita mengamalkan sebuah amalan buruk, kita dicatat sebagai, ya, orang yang mengamalkan keburukan. Akan tetapi ketika kita mengamalkan amalan baik, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala mencatat amalan tersebut yang menjadi amal baik dilihat daripada hati seorang hamba. Semakin hatinya bersih, maka, ya, amalan tersebut semakin besar. Ya. Ada sebuah, ya, perkataan mengatakan, ya, amalan tersebut besar disebabkan karena niat. Amalan besar itu dianggap atau dijadikan besar disebabkan karena niat, dan juga amalan kecil, amalan besar, ya, menjadi kecil itu, ya, ditentukan oleh niat. Oleh karena itu, ya, seyogianya bagi kita untuk senantiasa melihat, mengoreksi diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian, ya, mengetahui atau melihatnya. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Jailani Al-Si yang telah menyampaikan kajian di kesempatan kita di malam hari ini berkenaan dengan pembahasan zuhud dari bagian pembahasan pada kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Semoga bisa memberikan pencerahan dan faedah bagi kita sekalian, khususnya dalam menghadapi gelombang dalam kehidupan dunia ini, begitu banyak ujian dan cobaan. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pembahasan ini kita akan membuka ruang tanya jawab, dan kita akan persilahkan baik bagi para hadirin untuk bertanya
ataupun juga bagi para pendengar bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan SMS kami. Baik, kita akan mengawali pertanyaan dari para hadirin yang berada di masjid ini, apabila ada falyatafaddal. Ada? Iya. Ada mic? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Terkait dengan kita harus mengamalkan atau menjadikan urusan dunia dan juga urusan akhirat ini seimbang. Ya. Dan kaitannya dengan zuhud, ya, tentu sungguh sangat berkaitan. Ya. Ketika seseorang zuhud dari urusan dunia, bukan lagi seimbang jika seandainya dia mengamalkan kezuhudan ini secara totalitas. Dia akan meninggalkan bahkan mungkin dunianya. Ya, meninggalkan dunianya. Berarti bukan lagi terkaitan, bahkan sangat keterkait, sangat terkait, ya, dengan kita menjadikan urusan dunia dan juga urusan akhirat ini seimbang. Ya. Tetapi saya katakan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa zuhud ini tidak serta-merta meninggalkan dunia sepenuhnya. Ya. Contoh kecil misalnya, seseorang yang memiliki harta, namun dia tidak memiliki keperluan, atau seorang yang memiliki harta, dia mampu untuk membeli mobil yang banyak. Namun dia tidak memiliki keperluan sehingga dia membeli mobil, hingga akhirnya dia membeli motor. Itu bagian daripada zuhud. Itulah zuhud. Ya. Dia mampu untuk membeli sesuatu, atau dia mampu untuk mengeluarkan hartanya, menghambur-hamburkan hartanya, ya, atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia mampu. Akan tetapi dia tidak lakukan itu. Maka dari itu zuhud di sini banyak sebenarnya. Ya. Zuhud dikatakan zuhud di dalam berbicara. Zuhud di dalam bertemu. Zuhud, ya, di dalam bermajlis. Maksudnya bermajlis ini bertemu. Ya. Ziarah. Kalau seandainya tidak memiliki manfaat, maka tidaklah, ya, dia mengunjungi temannya atau di dalam berbicara. Zuhudlah dia di dalam berbicara. Tidak, ya, dia memiliki manfaat, tidak memiliki keperluan lalu kemudian dia berbicara. Zuhud terkecil di dalam berbicara. Terlebih di dalam urusan dunia. Harta dihambur-hamburkan, dia tidak memiliki keperluan misalnya, akan tetapi dia membeli ini itu sehingga dia tidak memakainya dan tidak memanfaatkannya. Zuhud adalah orang yang dia mampu untuk melakukan, ya, suatu amalan yang mubah, bisa kita katakan yang mubah, akan tetapi dia tidak melakukannya disebabkan karena apa? Ya, karena dia melihat kepada manfaat yang lebih besar, bisa dia dimanfaatkan atau disedekahkan dan, ya, lain sebagainya. Maka kita katakan zuhud berkaitannya dengan pandangan kita terhadap
mana yang harus kita dahulukan, dunia atau akhirat, atau pandangan kita atau mengamalkan ya sebuah amalan yang berkaitan dengan urusan dunia atau akhirat, harus seimbang. Allah Ta'ala alamnya.